Saya kehilangan jejak sama Irfan ini. Tantan panggil-panggil masih belum ada jawab. Teman-teman, hari ini saya casting gabusnya, tempatnya agak ekstrim ya. Jadi sambil nyobok di rawa-rawa seperti ini, saya masih dua orang ini sama sahabat saya ini, Irfan Cel ini. Nah, spotnya seperti ini. Oke. Kalau spot seperti ini efisiennya bisa pakai soft rock atau bisa propeller jump rock juga masih bisa. Tapi untuk supaya lebih tepat sasaran, saya akan menggunakan soft rock aja dulu. Oke. Saya langsung menuju ke sarang-sarang sudut-sudut ikan gabus seperti itu. Oke. Jangan lupa tonton sampai habis. Subscribe. Masuk kangkung-kangkung, guys. Kelihatannya saya butuh bantuan ini. Kokor. Guys, lumayan ya, seberapa besar itu lepas saja, lepas ya.
restoran kono lho. Ada ta? Apa? Ada ta? Jalane ono iki nek wis senyap kang kon. Putra kirimu lho. Strek lagi, Bro. Strek lagi, Bro. Loh, Bro. Loh. Lihat. Luar biasa ini spotnya. Telan begini ya. Dua kali. Ekornya habis tarung ini, oke. Luar biasa teman-teman. Memang mantap ini spotnya ini. Oke. Jos. Lewat nih. Gak sia-sia. Kodok ketelan, Bro. Ternyata saya dilempari anu. Ada hiwa. Loh. Teman-teman. Aduh. Enggak besar sih tapi ya lumayan tadi. Lewat sedikit. Oke.
Wow, strike itu pas. Mantap itu. Gel strike itu loh. Memang harinya luar biasa. Joss. Saya pindah ke spot ujung rawa-rawa ini, tapi malah saya kehilangan jejak sama Irfan ini. Dia terdekat di hutan-hutan itu. Saya panggil-panggil masih belum ada jawaban. Suara ranting-ranting patah itu kelihatannya dia jalan. Ini ada suaranya. Pan! Iki aku nang kene. Iku ini sorot gede iku lho. Sorot gede. Sudah ketemu dia. Oke. Saya akan cari teman saya dulu. Bahaya kalau sendirian di hutan-hutan seperti ini, beresiko teman-teman. Nah, mau cari teman saya dulu ini teman-teman. No. Di padang ilalang, rumput-rumput hutan liar seperti ini. Ini saya cari rawa-rawa di tengah hutan ini. Nah, kebetulan teman saya tadi tersesat. Saya akan cari teman saya dulu. Oke. Ini teman saya sudah ketemu, tadi sempat hilang. Akhirnya hilang jejak ini, lihat badannya bentul-bentul itu. Nah, lumayan juga ini. Tuh. Tadi kok bisa hilang itu? Ya apa ceritane? Berasa lewat endi? Kirain ada tembusannya aja. Itu rawan rawa-rawa tengah hutan begini. Jangan sampai sendirian, harus ada body fire partner. Oke teman-teman, karena sudah capek saling cari mencari tadi, sampai di sini dulu. Lain waktu akan saya lanjutkan lagi mancingnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, tonton keseruan mancing saya lagi. Dadah. Lupa subscribe.